Maka di dalam tulisan saya ini ada 10 kiat untuk menambah rezeki itu. Semua rezeki secara global, apapun sifatnya. Yang pertama ikhwani adalah syukur. Syukur. Ucapkan alhamdulillah dengan merenungi, meresapi makna itu. Syukur akan mendatangkan rezeki tersebut, ya, tambahannya terus ekstra. Jadi seperti kalau kita beli buah, beli sekilo, nanti akan bertambah tuh jadi 2 kilo dengan harga sekilo saja. Di alam manusia itu susah, nggak ketemu. Tapi di alam yang diajarkan, atau maaf, di ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita, itu ada. Ada istilah melakukan satu perbuatan Allah dibalas berlipat. Membeli sekilo buah, dapatnya harga sekilo, dapatnya 10 kilo. Itu kan dalam Islam kita tahu, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi balasannya berlipat-lipat. Itu terjadi. Kalau transaksi dengan Allah Azza wa Jal, maka seperti itu. Syukur ini harus selalu diucapkan dalam segala keadaan. Alhamdulillah, 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 non-stop. Tak boleh diberhentikan. Bahkan sebagian ulama salaf, mereka setiap kali langkahnya, setiap kali menarik nafasnya, selalu ucapkan alhamdulillah, 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 terus. Karena mereka tahu ini kata kunci, passwordnya untuk bertambah nikmat. Itu saja. Makanya setiap kali kita lihat, habis makan ada doa alhamdulillah, habis minum, bangun tidur.